Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hai. Kenapa di video ini saya beri judul video pamit dan video terakhir dari saya? Ada sedikit yang ingin saya ceritain tentang perjalanan karir saya yang baru berumur seupil gorila. Sehingga saya menjadi konten kreator, banyak sekali hambatan halangan yang saya terima. Singkat cerita, yang singkat banget, sesingkat otak saya. Selama menjadi konten kreator sekitar 4 bulan yang lalu, tepatnya bulan 3 kemarin, saya ingat banget. Orang-orang berkata kepada saya, semua pencapaian saya di YouTube sangat cepat saya dapatkan, seperti play button, gold, dan diamond. Mereka mengatakan semua itu tidak mungkin saya dapatkan, karena memang semua itu belum saya dapatkan. Baca. Walau banyak yang mengatakan semua itu tidak mungkin tentang channel YouTube saya, kalian tidak tahu di sebalik itu semua banyak perjuangan yang saya lewati. Walaupun subscriber saya hanyalah 254 subscriber, tolong genapkan satu lagi biar jadi 255 subscriber. Kalian tidak tahu seberapa hebat perjuangan saya ngedit video sampai malam, kadang saya tidak tidur. Tapi ternyata video saya tidak banyak dilihat. Kalaupun ada dilihat, malah dibully. Rahasia dapur tidak seharusnya saya beritahu sama kalian. Kadang makan, kadang gak makan, kadang makan lontong, kadang makan kue sayur tempat Bu Erna. Tapi saya ingin bermanfaat buat diri saya sendiri, itu buat para kalian semua. Bahkan waktu itu aku ingat banget, dari edit video semua aku ngerjain sendiri. Jadi saat itu aku harus menyelesaikan 3 video dalam 1 malam, yang kurasa itu sangat tidak mungkin, tapi itu yang harus aku lakukan. Aku mulai video dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Kadang aku berpikir apa yang harus aku buat. Aku ngantuk. Tapi demi kalian semua, aku harus melakukan itu. Sampai kadang aku tidak merasa sanggup untuk mengedit video. Mata mengantuk, perut lapar, tapi aku harus tetap mengedit video. Bahkan saat perutku lapar, aku terus ke dapur dan mengambil nasi, makanan yang sangat banyak, dan melahap itu semua. Dan hasilnya, badanku semakin besar. Tapi aku bersyukur banget. Aku bersyukur banget di Asia Tenggara, di Indonesia, akulah wanita dengan subscriber yang paling sedikit. Terima kasih juga
pada netizen yang telah mensubscribe aku. Walaupun aku sudah dinobatkan menjadi konten kreator wanita yang paling sedikit subscribernya, tapi aku tahu ini adalah kabar buruk bagi aku. Ini bukan drama ya, ini bukan drama. No drama, no drama. Aku tidak suka drama. Aku sukanya film horor. Apa kalian suka film horor? Aku juga bingung. Sampai kapan aku harus meliburin diri aku sendiri? Tapi ini video aku buat sebelum aku ngeliburin tim-tim aku. Walaupun sebenarnya aku tidak punya tim. Ya, tapi begitulah. Begitulah mungkin netizen di negara plus 62 ini. Suka menghujat. Suka komentar yang pedas, padahal mereka tidak tahu seberapa berat, seberapa besar kita perjuangan kita untuk mengedit video yang untuk ditampilkan besok. Aku ngomong apa sih ini? Please buat kalian netizen, saya bagi kesempatan untuk mensubscribe saya menuju subscriber 250 subscriber. Bukan 250.000 ya. Please buat kalian juga para netizen yang suka menghujat saya, diriku jujur saya tentang Helwa. Sebenarnya apa yang kalian marahkan? Apa yang kalian tidak suka tentang diriku jujur saya tentang Helwa? Kalian penjual Helwa. Buat kalian para netizen, jangan suka ngebully. Stop ngebully, stop komen hujat. Karena kalian tidak mengenal saya. Tapi kalau kalian sekarang ingin ngebully saya, bully aja. Kalau boleh jujur, akhir-akhir ini aku ngerasa gak nyaman banget, gak nyaman di YouTube ini. Aku ngerasa aku gak berada di dunia. Di mana jiwaku? Di mana ragaku? Aku berada di alam gaib. Udah itu aja yang ingin aku sampaikan. Semoga kalian ikhlas melepas kepergianku. Para netizen yang suka ngebully aku, buat netizen tolong di subscribe. Kalau tidak mau di subscribe juga tidak masalah, saya tidak memaksa kalian untuk dekat dengan saya karena saya tidak tahu kapan lagi kita harus berjumpa. Kapan lagi saya harus edit video? Kapan lagi saya ingin membuat video? Saya tidak tahu. Itu semua tergantung permintaan kalian. Jadi, kita akhiri sajalah video ini ya. Nur Betty, bye. Assalamualaikum Nur Betty. Sampai berjumpa lagi kita Nur Betty. Bye. Bye.